lover di seluruh Nusantara, di sini saya akan memberikan cara membuat pot untuk aglover pucuk batang yang tanpa menggunakan akar, kita menggunakan botol aqua yang tidak terpakai. Kita potong 10 cm dan sini potong 10 cm. Oke. Oke, ini jadinya begini ya para aglover. Ini jadi pot, yaitu ini nanti kita gunakan media air, yang sini kita menggunakan pasir malang murni. Dan jangan lupa ini tutupnya itu kita kasih lubang biar nanti air bisa menyerap langsung tanpa kita menyiram tiap hari. Oke, kita simak sebentar ya caranya. Begini para aglover di seluruh Nusantara, ini caranya kita kasih air, yang ini kan sudah lubang, ini kita pakai pasir malang murni. Kita taruh di sini. Jadinya seperti ini ya, kawan ya. Jadinya akan seperti ini. Akan seperti ini. Jadi lebih mudah dan enak perawatannya, kita tunggu keluar akar dengan sendirinya. Kurang lebih 1,5 bulan sampai 1 bulanan baru keluar akar. Oke, begitu. Terima kasih para aglover semua. Simak terus, ikuti terus YouTube saya. Para YouTuber di Nusantara, di sini saya akan menjelaskan tentang pucuk aglonema tanpa akar. Nantinya biar bisa keluar akar, kita menggunakan pasir malang, dan pot itu kita pakai metode tanpa penyiraman. Caranya begini guys, ini air sekian, dan ini botol aqua kita potong, pemakaian pasir malang murni seperti ini yang sudah lebih dari 2 bulanan itu sudah keluar akar. Ini sudah keluar akar ya. Ini caranya begini, kita diamkan selama 2 bulanan lebih, itu sudah keluar akar. Oke, ini cara yang praktis dari saya. Kalau aglover di seluruh Nusantara bisa memakai cara ini. Kita diamkan di tempat yang teduh dan tidak terkena sinar matahari langsung. Oke, gitu ya, caranya begini. Ya, sebelumnya kita gunakan kita menggunakan tempat aqua yang sudah tak terpakai, kita potong seperti ini. Ini kita potong sekian. Ukuran sekian, kira-kira tingginya 10 cm. Ya, ini kita balik, nantinya kita balik begini. Contohnya kayak gini ya guys ya. Contohnya kayak gini yang baru aja motong ini. Ini kita baru motong tiara, kita sungkup. Enggak, kita sungguh kita pakai cara metode begini. Ini kita pakai metode begini. Ini kan airnya meresap terus, jadi misalkan ini berkurang, kita tinggal nambahin. Oke, gitu ya para aglover. Nah, ini yang sudah jadi, yang sudah terbukti, dan ini yang baru motong ini. Oke ya, caranya begini. Ini cara saya kalau bisa dipakai para aglover di seluruh Nusantara. Setelah pucuk akar setelah potong pucuk tanpa akar, kita pakai cara begini ini biar bisa keluar seperti ini yang sudah keluar akarnya. Ini tadi sudah saya
buktikan. Yang penting ditempatkan yang tempat yang teduh, jangan kena sinar matahari langsung. Kurang lebih itu selama 2 bulanan lebih nanti insya Allah keluar akar. Oke, gitu ya. Terima kasih para uglover semua yang sudah mengikuti YouTube saya. Jangan lupa ketik like, subscribe, dan share ke teman Anda yang belum paham. Oke, terima kasih. Giveaway ya guys, para subscriber yang mensubscribe dan membagikan ke grup Facebook. Pemenang pertama Baby Ariana, pemenang kedua Baby Big Papa, pemenang ketiga Twinkle. Nantinya yang mensubscribe nanti saya akan saya undi juara 1, 2, dan 3. Oke.